Tuh ini kupingnya juga udah nggak enak guys, mungkin karena udah dipakai buat ngedrek-ngedrek nggak jelas ya. Jadi mobilnya nih rusak luar dalam guys. Kita ke kiri guys. Gila mobilnya kencang banget. Main diseruduk aja nih mobil kita yang What's up guys, kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Ya, hari ini kita bakal modifikasi mobil Lamborghini Huracan Evo guys. Jadi ini Lamborghini sebelumnya mau dimodifikasi guys, tapi gagal. Dan seperti ini jadinya guys, hancur ya, jadi Lamborghini KW dia nih. Aduh, habis dicet-cet nggak jelas, jadi kayak gini. Terus dipakai buat balapan liar guys, jadinya hancur kayak gini. Nah, posisinya lagi di pinggir sungai ini, mau dibuang sama yang punya. Jadi aku beli aja ya daripada dibuang guys. Ceritanya begitu guys, jadi kisahnya begitu ya. Dan bakal kita bawa ke bengkel untuk kita modifikasi, nanti kita ganti velg atau pasang spoiler ya guys di belakang sini, atau mesinnya kita upgrade. Jadi langsung aja kita bawa ke bengkel guys, let's go. Okay, sebelum kita bawa ke bengkel nih, kita gober-gober dulu guys. Untuk mesinnya sih okay guys, masih bagus, cuman bodinya hancur nih. Parah banget guys mobilnya guys. Yuk, kita bawa dia ke bengkel. Ini ditaruh di pinggir-pinggir sungai, terus bekas dipakai untuk angkut kayu mungkin guys. Itu guys, itu banyak tumpukan kayu tadi. Aduh, Lamborghini dipakai buat ladang guys. Interior masih okay ya, cuman kacanya pecah semua nih guys. Ntar ini kita bener nggak jalur nih guys. Lihat jalan dulu ya di map ya, biar nggak sasar guys. Okay, kita putar kanan guys. Tuh ini kupingnya juga udah nggak enak guys, mungkin karena udah dipakai buat ngedrek-ngedrek nggak jelas ya. Jadi mobilnya nih rusak luar dalam guys. Aduh. Belum udah dipakai nyeruduk batang kayu guys. Buat ngedrip bisa nggak nih? Wih, sedikit-sedikit bisa guys. Oke, ini dia nih jalan aspalnya. Kita ke kiri guys. Gila mobil kencang banget. Oke, kita ikutin garis biru ini OTW ke bengkel coy. Oh, nggak nahan banget kondisinya guys ini guys. Eh, kanan coy. Bagian udah didempol ya guys, dikasih pilok-pilok dasaran gak jelas banget ini. Aduh kacau. G4-nya kayak berber gitu guys, udah kayak mobil rally ya, cuman bukan berber karena mesinnya bagus bukan guys, tapi udah hancur ini ya. Coba nanti kita tes buat balapan aja atau gimana guys. Tes kecepatan di jalan tol aja nanti ya. Setelah kita modif. G4-nya berbobot ini guys. Coba G5. Wah, sama aja berbobot. Hilang-hilang dia guys. G6 coba. G6 masih okay sih, aman ya. Wih, Lamborghini tuh. Kita mau sampai kita coy. Wih, klakson masih hidup guys. Main diseruduk aja nih mobil kita yang bagus. Oh, sampai juga nih di Horizon Festival Mexico. Mari kita modif mobilnya guys. Kita modifnya di Horizon Festival Mexico nih. Oke guys, langsung aja kita custom upgrade coy. Waduh, setelah diperbaiki bodinya jadi seperti ini guys.
kita merambah ke bagian mesin dulu ya, semuanya kita upgrade ini full spec pokoknya guys, tidak pandang bulu nih, semuanya kita pakai pokoknya guys, entah jadinya mobil sport atau mobil drift ya, pokoknya kita ambil yang paling kanan semua nih spare partnya ya, supaya mesinnya kencang guys. Blok juga kita ganti, roda gila ganti, semuanya ganti. Apa ini? Ini bagian kaki-kaki juga kita ganti semuanya guys. Oh tadi itu belum diceperin guys, ini udah ceper mentok nih ya. Pasang apa nih, stabilizer atau apa nih guys, semuanya kita ganti semuanya dah. Ini apa nih, ini kerangkanya udah ganti ya. Apa nih, terus ini roll cage kita pasangin juga ya, udah. Terus bagian ini penggeraknya nih, rodo kopling upgrade, ini kita ganti yang enaknya 6 speed aja kalau ada guys. Dan resport drift kita ganti drift, kita mau coba ngedrift nanti guys. Ini juga nih kita upgrade semuanya, ini buat race dip, cari yang buat drip. Nah ini udah ya, tadi ya drip nih ya. Oke yang drip, defaultnya yang drip. Terus bagian mesin kanan habis full power guys, ini turbo full juga nih. Apalagi nih, bumper depan upgrade, belakang spoiler, nggak ada spoiler nih guys, cuma kayak gini guys. Oke nggak apa-apa, mungkin ini muncul ketika ada angin. Nggak tahu dah nih, peleknya kita ganti guys, pelek drip kalau ada nih. Nanti yang paling lebar, camperin semuanya guys. Ini apa nih, ini banyak keluar guys, keluarin semua banyak nih. Belakang juga nih kita keluarin. Pelek ini kita ganti pelek drip guys. Nah ini aja nih pelek ini. Terus ringnya nih kita besarin ringnya ya. Oke mantap. Udah guys, ini sudah kita install ya. Sekarang kita ke bagian desain guys, cari aja desain ini di sini, kita beli guys. Waduh internetnya kok nggak aktif guys, kacau nih guys, nggak muncul ya guys, internetnya nggak aktif. Coba medicine ada gak nih, ada guys, tapi ini untuk Lamborghini ada nggak ya kita ya, yang gold guys. Aduh kok anime-anime gitu guys. Desain kita nggak ada nih guys, coba guys ya kita pakai yang gold ini guys. Wah keren juga sih, jangan yang gold, coba yang biru nih, bisa dipakai guys. Yang gold kita pakai yang gold aja coba ya, load desain. Oke guys, jadi mobil kita jadi Lamborghini gold. Gold dulu pernah kita pakai ya, tapi coba kita ganti yang lain mungkin guys. Ini guys, gold dulu masalahnya udah pernah, kita ganti yang dope aja kali ya biar serem guys. Nah ini dope, terus kap mesinnya udah kayak gini aja dah, udah bagus nih. Oke ya, bagus ini guys, sip. Jadinya kayak gini guys, coba kita hidupin guys. Beda ya suaranya dengan yang tadi guys. Oh lumayan enak juga buat kentur guys, cuman ini 4W ini kayaknya guys ya. Aduh baru dimodif guys, udah hancur aja nih guys. Aduh kacau nih, jok udah baru guys.
Berjini kita dan diserempet orang guys buat ngedrop di sini guys. Baru aja mau coba ngedrop di sini guys. Udah dihantam sama orang guys. Hampir dihantam lagi guys sama Lamborghini guys. Awas jangan kehantam lagi nih. Mobil apa itu guys? Ferrari guys. Mobil baru di servis sudah jebol lagi lampu depannya guys. Aduh kacau nih. Keren jadi guys. Oke sebentar kita hilangin damage nya dulu guys. Oke sudah bersih guys mobil kita guys. Jadi keren ini. Nah ini spoilernya muncul guys sekarang guys. Woi paten juga nih guys. Nggak ada spoilernya guys. Nah keluar spoilernya ya. Tapi ini memang ini kenceng banget guys. Oh apa namanya ini. Oh akselerasinya guys. Emang untuk ngedrip nih ya. Cuman kita tadi kayak 4x4 ya, 4WD ya guys. Jadi kurang enak guys kalau buat ngedrip kalau 4WD guys. Coba kita balik lagi ya ke bengkel ya. Kayaknya ini memang 4WD guys. Tarikan oke. Mereka pada balapan. Tapi ini bisa sampai 6 guys. Tad. Coba ya kita ganti penggeraknya nih guys. Nah ini drip transmisi 4. Kita ganti yang differannya ini tadi kayaknya udah kita ganti guys. Tapi kok kembali lagi ke 0 ya guys. Tar. Ini bagian penggeraknya guys. Jangan yang 4WD guys. Aduh nih. Nah ini RWD ya. Udah RWD guys padahal guys. Kok ini guys. Kok kayak 4WD tadi ya. Kalau mesinnya ini udah 6 EV12 sudah nih ya. V12 sudah bagus harusnya guys. Terus udah gitu doang ya. Coba nih aku rubah 4 speed ini guys. Harusnya biasa dipakai ngedrip ya. Tadi ini agak kacau dipakai ngedrip. Ya bisa sih ngedrip cuman kayaknya ban depan itu nahan gitu. Coba nih guys. Nah ini agak mendingan ini. Waduh kita lupa pasang handbrake guys. Kita nggak bisa enak ngedripnya nih beloknya nih. Tapi kalau dipakai ngedrip udah enak nih guys tuh. Cuman kurang handbrake aja nih. Tuh. Wah. Agak stuttering di sini guys. Oke, intinya ini mobil udah bisa dipakai untuk ngedrip sekarang guys ya. Daripada yang sebelumnya hancur banget posisi tadi kita ngambil di tengah hutan dan sekarang jadinya udah keren kayak gini. Sang spoiler, pelek ganti, body catnya ganti ya. Yang nggak beda jauh dengan cat yang awalnya kayak silver-silver campuran deko. Adem pulang kayak gitu guys. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman punya ide mau modif mobil apa silahkan komen di bawah guys. Atau nanti kita challenge aja ya kali ya. Lamborghini lawan Lamborghini yang lainnya. Kali ini Lamborghini Huracan Evo 2020 ini guys. Ya, jangan lupa tuh like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.